Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para kiai, para asyatid, para alim ulama Tokoh masyarakat sedaya yang sangat kau hormati Terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingngkag hormati. gitu mateng Sudoa konco Jamaah pengawasan kitab Hikam Alhamdulillah kita sakitd kepangggi malih wonten ing kesempatan menika kita tutup dateng kitab hikam nomor nomorswidak telu singin kuno Kali Panjenengan membahas tentang e, menangis susah yang betul karena kehilangan ibadah atau kita susah-susahan karena kehilangan ibadah. Susah sing temen iku sing napa karepe. Karena ibadah ilang terus susah. Karepe susah sing temen iku yo napa. Monggo kita lajengaken nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Amma al-hazanu. Ana utawi susah, ana utai utawi susah asadiku kang temen. Wa wa iku ta'i hazan aladzi iku hazan. Hazan yusuk kang nangeaken opo aladzi alat thoatiati ngatasi pira-pira ituat wayaku nulan ono mau sartane man satane wong al buka wepun nangis asodikku kang temen. Wa mongko utahi buka utaai hazan sing sodik niku iku mimak kokoma disalikin setengah saking pira-pira pengweane wong kang salik, wong kang ngambah date ngasane gusti Allah. Dadi da ni ke musonib, susah ni kulek temen. yaitu adalah susah sing dipeloni ibadah sing ilang mang. Jadi krono de ini ku kailangan ibadah akhirnya susah. Nah setelah susah dia menangis, kemudian setelah menangis dia melaksanakan ibadah yang ditangisi tadi. Ini ku susah sing temenan. Tinggal wong lanang rayu wong wedok cinta nemenang sing wedok. Tapi ngepuan, ku jenengi duduk cinta niku. Lek cinta niku sayang, Nggak ngepuan, yu ndak nyenenian nemen-nemen Lek masalah nyeneniu tongandani Ngetenu jenengi wong kumpul pak Ya mesti mawon Tapi mboten nemen-nemen Sak kadare, sak botone Suayang tapi ndak tau ngekei opo-opo Padahal CC, pancani, nge duwe ibok Cece lek panceni mboten duwe-duwe Le duwe-duwe mboten Ngomongi sayang tapi ngekei kan Limang ewu, sepuluh ewu Duduk sayang iku jenengi Lek sayang niku mboten ngekei sepuluh ewu Ya sak kebutuhan sing wedok. Apa nih jenengan monggo. Apa nih sampean ayo. Iku jenenge sayang. Jane tiang sayang, tiang susah, tiang wedi nang Allah iku ndak kate ngomong. Lek ngomong aku cinta kamu aduh kembali iku. Aku mau makan. Jadi ingat kamu. Ndak usah ngomong lah apa ngomong. Ombaran ngono oh, ngomong. mana tok wis. Luh mangan kok ndak pati enak. Toleh inan di Dewi mang. Amane sing wetok jenenge Dewi. Nanti Dewi. Dik, mang dik sing wetok dijak mang. Man, man, man. Mangan didelok sing wetok mangane kok titik, kok titik men mangane. Mbatehna awak Mas. Enak eh, nang dokter nang dokter. Dijak nang dokter. Ngoten niku jenenge sayang, mesti ndak kate ngomong aku sayang kamu jenenge sayang. Wong sayang-sayangan iku ndak kudu pake SMS aku sayang kamu tapi sing keto digepuk e bendina. Durung dadi bojone dadi apa wis disembarang-sembarang kule aweh betung kepuk digepuk, potong di ngampleng dikampleng, mari dikampleng ditinggal. Saken lu cah. itu harus punya pri ke, kenopo jenenge? Apa kemanusiaan apa kehawanan ngene ku jenenge? Orang cinta enggak usah ngomong lah. Ngomong niku gombal. lek tepak mboten lek kelek ndak tepak gombal jenenge ala gombal ndak usah ngomong wong cinta ndak usah ngomong trik-trik macam-macam niku wong politik nek wong cinta mboten karek trik-trik niku pokoke saken mboten tok nah dia tetap saken Kala Abu Ali Ad-Dakok Dawu sop Abu, Abu Ali ad Sohibul Hazani utai wong kang Andweni susah Yak tok iku bisa mareaken Sopo sohibul hazan Mintori saking dalani Allah Saking ibadah ing Allah fi syahrin ing dalam sa'ulan Ma ing ibadah layak tau kang ora bisa mareakan Kang ora bisa mutusi hu ing ma man sopawang Fukida kang den sepeakan nopo uznuhu susai man na ing dalam setahun Uang niku lek temenan oleh susah Korono kailangan ibadah Maka ibadahnya itu dalam satu bulan akan bisa ditempuh kalau susahnya temenan lek mboten susah masih setahun durung mari saking nemene wong susah, nemen, lek wis susah niku nemen oleh jalan nang Gusti Allah lek jenenge susah ndak ana maning sing dipikirno kecuali Gusti Allah sak piro wae ibadah satu bulan akan selesai ibadahnya dilakukan masih ya wis dikai beban salat seribu rakaat selesai satu bulan tapi wong lek ndak pati susah saya uroka wonge ojo satu bulan satu tahun nggak mari oh ndak le dilakoni lelek dilakoni mantun Niku wong susah temenan jadi susah krono kehilangan ibadah menangis karena kehilangan ibadah setelah dia menangis ibadahnya selesai ah, menangisnya selesai baru dia langsung melaksanakan ibadahnya nggak katengko maneh Saken, saken, tok. Ndak ngeke opo-opo, saken, saken, tok. Gaya opo, to. beyan saken. Pinggir-pinggirnya, umay, onok pasar. Ndi pasar, wong bambung. Jari ini Nang wong bambung, tapi ndak tau ngeke opo-opo. Lapo, beyan saken. Saken, nirek. Saken, nirek. Tidik-tidik saken, nire. tapi jasong ngeke opo-opo. Lek panjainnya, dua. Lek nga dua, yose jemaneng. Waktu ngalih awaknya e katanya ibadah, iso. Awak ini tidak ibadah Ya apa sih tahun awak tidak Awak sehat Mari nangis asar tetap tidak bayang Maghrib tidak bayang Sampai rong dino tidak bayang Sampai saat bulan tetap tidak bayang Laka we apa sampai nangis Iku? Tidak perlu nih Jadi tangis itu yang penting Bukan tangisannya Tapi buktinya apa yang ditangisi mari maringunu dilakoni Niku sing penting Wah nangis sengguk-sengguk tapi mari nangis pancet kelakuane ndak kena. Kayo apa nangis? Nyaluk sepura-sepura opo mari salah sepura niku lho neng sampeyan salah wingi kula opo? Kula wingi ndak sejo nempak udune Mari nangis, air matane entek nempak maning nang udune. Kare wong sing dhe udun, mangkong la opo nyaluk sepura nang aku. Saiki nempak maning, ngono lho. Aduh kepuk sing wetok, ngandangi sing wedok, sing wedok diserano nang wong tuane, ndak katene balak-balik maning wis aku golek wong wedok liya. Duduk kontong wedok, buak sak tumpukan. Sing wedok kampelange jajake mah ditinggal. Ale telung dina balik maning ya lek sepuro. Akhire nang wong tuane di Sing wedok nggih nyepuro. Ale rong dina nempeling maning. Lho, wong lanang ngene iki ndak kena dibaleni. ati hati saestu eman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang hormati, monggo kita lajengakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu. Orano utawi wong kang makrifat ing Allah. Man iku uong. Ida asyaro kang arikalane isyaro sopoman. Ila syai'in maring swici wici min asroril haki saking biro-biro rahasiani Allah zat kang hak. Subhanahu maha suci sopo al-haq Wajadamu konamu sopo man al-haq Wa ing barangkang haq Ak Akroba ingkang lueh parek Akroba ilaihi Ingkang markaken Sopo al-haq ilaihi maringman Min isyaratihi ketimbang sake Min isyaratihi saking Arah-arah isyaroi eman bi angka na koyo ento ono sopo man hadiron iku kang hadir mau sadane alhak lam yagib tekesi ora sirno opo alhak anu saking man bal huwa bale utai man mula idu iku kang niti, niti alhak bi al isyarat di nali dalam nalikane isyarat ingman wa akrobalan luwe Iaihi maring alhaq minda ke timbang saking isyaro Fada mau kotaikiman niiku sawran soboman biarifin iku wong kangmak'krifat ake ing dalam hakeh kote Libaoi krono tetepiman maap sister towa iman Liana krono za man inai ing dalam nalikane iki Akroba Iaihi Mu iku kang ngala bagian. Idon iku kang lere, mula idon iku kang lere annahuna ing sak temene ing dalem mengkono-mengkono isyarah kang ngisyarai musyaron lan ana kang den isyarai ila barang kang den barang orang yang arif datang Gusti Allah niku bukanlah orang yang berisyarah terhadap sesuatu kemudian isyarahnya itu tampak lebih dekat, lebih nyoto. Apa yang diisyarah itu lebih dekat karena isyarahnya lebih dekat daripada Allah. Tutuk niku sing diarani wong al-arif niku. Yai, kula niki batine nyambut amal yai. Nyambut amal nopo sing tepak niki yai. Diaturi nayai. Kau nyambut kawe, Totolan barang sing onok nyawane. Contone kaya wedhus, sapi, pitik, unta, jaran, nggih. Dilaksanano temen guneman niki Kiai niki. Totolan wedhus dagangan wedhus Belantik wedhus. Akhirnya dadi wong soge barokah wedhus. Jare sing medhukun, wah hebat Kiai Aku ben dak diopo-opo gara-gara njaluk syarat nang Kiai nang Kiai saya dibandingi hasil. le <laughs> keliru ojok munian dosa kiai sing koyo ngono be bukan berarti kiai itu adalah orang yang wali Mandi pengucap dak mesti tutuk iku sing diarani wong alarif niku sanes niku pokoke iso ngene tepak jenenge wali <kuh> iso ngene tepak jenenge wong wali kadang-kadang dites nang daya daya rada nyina Ya saya lihat wong Cina niku seneng nang ngoten-ngoten jarene wong. Jarene Pak Kiai. Oh, oh okay, Kiai aku njal urus rezeki. Ndak akeh-akeh okay, okay. Pak Kiai petang angka wae. <laughs> Akhire nang Kiai dige isaro kon mangan gedang. Itu oleh yang kae gedang. Barang tepak jari Cina nih, wah hebat sampean iki. Berarti sampean iki perhitungannya tajam. Wah iku lak jari sampean ya, nah ana tajam. Tutu iku sing jenenge wong al arif billah niku sanes niku. Wong lek sik nganggep bahwa isyarahnya itu akan berasar, maka dia bukan seorang wali. Lek de niku menganggap bahwa isyarahnya nang uang dikongkon ngape angkai gedang tepak Akhirnya dianggap wali duduk, duduk wali ku Lek uang nganggap isyarah ini tepak Justru dia dikatakan orang biasa Ndak kenal nang gusti Allah Krono pokrono krono oleh teranggap Al-arif bila Dia tidak punya anggapan bahwasanya Sing tepak niku isyaro duduk itu tu. aku petinggian Oleh telu tadi kabe Uh Iko oleh guna meto Iko niku hebat. niku hebat nih. Dukung petinggi kok sukses Dukung petinggi kok sukses Pancene tiang mandi niku pengucapi Cedek nang pengeran Hahaha <laughs> Ngawur Lek uang ngarani angsal Tapi bagi kiai yang punya keistimewaan seperti ini Jangan sekali-kali Punya anggapan bahwa Hasil uang sing sampean tolong Iku murni krono isyaroi sampean Duduk Sampean ndak oleh dui anggapan koyok ngoten Krono lek sampean dui anggapan koyok ngoten Itu adalah bagian daripada nafsu ni sampean Lek bagian saking nafsu ni sampean Berarti sampean ngenafek no gusti Allah Berarti sampai ngilang nih gusti Allah di dalam sesuatu yang sampean bantu itu tadi. Padahal hakikat sing iso ndate noa inggi mangiku duduk sampean. Juga bukan isyarohnya sampean. Isyarohnya sampean niku ndak ano oleh opo-opo. Wabe ku mung mergo takdiri gusti Allah belaka. Lainnya boten Dan nak tukuk gula sampean niki opo. Ndak dapat apa-apa kita ini. Enggak ada apa-apanya. Liba ko iman nafsi le on tentiang ngaraniku, tak has tak bantu aku moro berhasil. Dadi wak inggi. Eko tak bantu aku tokone langsung laris. Piye mulai tak cekel aku wis dodolan terasi. Saiki sampe le kula iku minyak goreng 20 tong. 30 ton. Beras iku lek kurang, lek beras iku 50 Duit ciri kape, mulai itu kok ndak tuwe bentak jaga laku. Berarti hasilnya, yo ya toko aku. Wong <laughs> ngone ku duduk wali, jeneng yang getah brus. kok getah brus? wong awa menungso. Ngarani kok isyaro ini ku yang menjadikan berhasil. Mengatakan isyaronya yang berhasil itu bagian dari badan nafsunya. Bongo dengan isyaro yang seperti ini. Ini menandakan bahwa dia bukan al-arif billah bukan orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia justru adalah orang yang jauh Saking ngarsane gusti Allah Mereka menganggap bahwasanya Lek ku berhasil Berarti dia mengatakan ada yang mengisyaroi Sing diisyaroi sopo Ada yang diisyaroi Yang diisyaroi sopo Onok barang yang terkena isyarahnya, Barang yang terkena isyarahnya siapa Wa madama. Lan eng dalem selagini langgeng tetap sopoman. man iku yata'aqtu lunga ngen-ngen sopoman. man ana ing saktemene man iku musyirun kang isyaroi wal haqq utawi kang hak iku musyarun kang den isyaroi ilahi opo al haq Sopo al haq wa dzalikal utawi mengkono-mengkono gunem aladzi sadaro kang metu opo dzalikal kalam min usaking man iku isyaratun nisyaraifa wa mongko taiman ilal ana henggo saiki lam yafna ora sirno iku ora sirno sapa man saking awak dhewe ne walam yakhruj lan ora matu sapa man andai ratihisihi daerah pengrasane man saking daerah pengrasane man wal isyarat utawi utawa isyara altafu iku lembut minal ibarat ketimbang saking ibarat selagi manusia itu mengatakan dia yang memberi isyarat dan yang menerima isyarat itu gusti Allah sedangkan ucapan yang dia ucapkan itu adalah isyarat maka dia sampai detik perkataannya seperti itu berarti dia masih belum sirno saking nafsuni pokok uang ngelakoni kebagusan no pemawon lek si ono sopo aku nih niku berarti durung fana awak ini lek fana kalau belum sirno awak ini ku berarti turung lillahi ta'ala ibadah ibadah tapi awak ini gue jadi gowo isyaro isyaro tapi ketentuan dirinya jangan dibawa awak ini nanopopo nih kudungo tentok tapi yo tetap harus semangat karena jiwa raga kita ini dibentuk untuk melaksanakan hukum fakih. Sedangkan hikam niki kudu saya kayak nengjuruni hati. Lek hikam ini saya kayak nengjuruni awak. Keliru. Nanti coro fakih ini sampean harus menjadi undang-undang tubuh kita. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coro nyetir hati sampean kudu hikam. Lek wis sembahyang ojo ngarani waduh sembahyang kuki khusu. Dibanding karukan jane. Lek oh oleh sembahyang zuhur berang menit? Telung menit. hati atine, duh konjoku sembahyang zuhur mek telung menit padahal aku lek sembahyang sepuluh Berarti takwain Gusti Allah ado karo aku. <laughs> nah, oleh ada niku. Iki ngono duduk ukuran nih bensin. Duduk ukuran kiloane beras. Lek kiloane beras memang harus diukur secara zahir karena ini hukum fikih. Tapi lek ukuran ati, mboten kena diukuran karo literan ngono, Pak. Ukurannya no, Di hati ini sampean Sing meru yo sampean Dewi walam yakrut anda iroti isihi dan orang yang seperti itu tidak boleh, masih belum bisa keluar dari daerah indranya dari daerah perasaannya padahal isyarah ini lebih lembut daripada ibarat isyarah lebih lembut daripada ibarat le ibarat langsung kon dino senin ojo metu le metu tabrakan kon Gye. niku ibarat Le isharane ngeten, kon lek dina Senin meneng nang omah mulai jam 6 sampai jam 8. Isharane. Maknane ojok metu. Lek metu kon tabrakan. Kok metu temen? Lha yawo, aku lek ngomong. Kok nurut tonang aku? Lek kira tabrakan. Wong ngomong ngeten iki, Pak, kok ngurut nang aku berarti gak tabrakan. Pasti ra kira. Wong sing ngeten ki, berarti nang Gusti Allah ado. Lek tiyang niku arif Tiang niku makrifat karo Gusti Allah. Kau njak metu loh. meneng kene ya Senin mulai jam 6 sampai magrib. Nggih. Kok metu teman tabrakan. Lali wis aduh. Ya apa ya? Subhanallah, subhanallah. Perasaan tabrakane uang sing metu dina Senin krana ndak nuruti nang omongane awak niku dibuang jauh-jauh. Dia menganggap bahwa kecelakaannya itu enggak ada kaitannya dengan omongan isyarah tadi. Lu niki jenenge Al-Arif billah. Si ngarani kaya ngotan tutup marifat iku jenenge. Nuruti nafsu si an. Li ha karena saat temennya isyaroh imaun. Ia iku isyaroh. Fakot halib loko. Watalikun tegesi isyaroh. La tasrihun tutup penjelasan. Kalau penjelasan. Bohong. Ono wong ngomong pamane. Hati-hati loh. Tahun 2008 bulan Songo tanggal wolu. Ini bakal katanya tsunami. Koron iku. Le ono uang ngomong koyok ngoten dia bukan nabi bukan apa-apa bohong. Sekalipun nanti terbukti pada tanggal 8 bulan 9 tahun 2008 terjadi betul tsunami. Tsunami itu tidak terjadi karena kata-kata orang itu, tetapi krono murni takdir gusti Allah. ingat pak bu Le ono uang di takdir niku jenengi mesti goro. Uang duduk pangeran muni ngoten. Sampai nojo dagangan niku, acur acur, Goro niku. Jenengmu siapa le? Nami kulo Hartan Hartono. Kati kabe narek itu jenengi siapa Marianca. Aduh ojo di terus no. Kacar kacir uripmu. Wong sing ngomong ngotot niku bohong. Kenapa? Dia bukan Tuhan dan dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia belum tahu pasti. lule tepak ya nobo. Senajano tepak niku korong yang terjadi bukan omongannya dia tetapi adalah kersane gusti Allah lu napa mboten asal silahkan saja lah ngomong jenengan ndak oleh percaya kok mau umbo -umbo percaya jok percaya nang omongan niku percaya nang takdir gusti Allah ngoten lho Pak namanya menungso niku firasatul mukmin niku naumun Firosatul uh, firasatul mukmin firasatun min firasatil ambiya pancen nggih tebakannya orang mukmin yang betul-betul beriman itu adalah bagian dari beberapa tebakannya para nabi. Tapi lo nak wong ngomong mekitik mekitik kau yang ngoten ini koron itu. Umum panjenengan -um, percaya bukan berarti panjenengan itu percaya nama ini, aku, tapi percaya nang takdir gusti Allah dan orang yang ngomong itu tidak boleh. Punya anggapan bahwa terjadinya betul dengan apa yang diomongkan. Dianggap dunia nuruti nang omongan ini. Boten murni terjadi karena fadl lan rahmati Kusti Allah. Wahia utawi isyarah alati iku isyarah yastamilu kang gunaken iku Eng alati sopah ahli Wongkang wong kang ahli ngambah dalan. Radhiyallahu taala anhum. Lho ngeten sing biasa digunakan ahli tarik. Kayak para wali niku biasa ya mboten ngomongane enggak menggebu-gebu ngoten mboten. Ya kadang-kadang gebu-gebu. kadang kadang gebu gebu Kadang-kadang boten Hati-hati leo Oleh mulai Jok liwat telur Wat gitu enak yo Nggi Ngatain tuh omongan ini sarotok perlu di telur Nggak no apa kok Kadang tiang kajing itu Mbas mobil Mobil anyar Nggak enak boleh duit gede Taren nang kiai-yai Dalam Dalam kepingin tumbas mbas mobil ya Mobil apa leh Mobil ngeten 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 cari ya Tuku sawah marile Katanya kiai suruh beli sawah saja. Iku maknanya sampai anda oleh tuku mobil. Ini isyarat yang disampaikan oleh kiai. Memang tugasnya ahlu torik hanya seperti itu, sebatas isyarat saja. Lek termasuk ahlu torik. Kau jangan wong klembek klembek. Kau kalau buah liopoi Fima, Fima yang dalam antara barang bainahum hum, kang tetap yang dalam antara ahli torik inda zikrihim in dalam nalikane nyebute oleh nyebut ahlu tarik lima maring barang yaftah kang buka Allah sopa Allah bihi kelawan ma'alaihi mengatasi ahlu tarik minal asror bayani biro biro rahasia at-tawhidiyah kang bongso tawhid wal ulumi lan biro biro ilmu ala dunia kang bongso la duni wal mawajidilan biro biro penemune ati wal azwaqilan biro biro perasaan perasaan ini gue liat wali terjadi loh. anak dayo, straight cari perasaan ini, ini kira tambeng tambeng ngomong bonjai ini gue, pengen liat kepingin suke, sembayangnya sing anteng gih, cari dayo ini kok ngerti aih gue, aku ndak sembayang, perasaan yang dimiliki Kiai sebagai ahlu torik itu dari Allah, dan tidak beliau ngomong ini gue sopo anda nih, tidak ano, sopo, ya gusti Allah cangkeme ahlu tarik itu hanya merupakan wakil daripada berita yang dibawa oleh Allah kepada kita. Jadi ahli tarik itu non saya bu, koyok temenan. وَمَا يَنْتِقُ Ini aku no kanjeng Nabi Ngomong nopo maon daun ini kanjeng Nabi ini wahyu Mboten melenceng andai kata Dengarannya tidak seperti wahyu Tapi pengertiannya sejenis sama dengan yang wahyu. Kanjeng Nabi itu diwarisi oleh para ulama. Maka ulama mengatakan apa saja itu dari Allah. Kalau dia termasuk ahlu torik. Orang yang wis ahli. Ngambah dalan kangge gusti Allah. Ngelakoni barang sing sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini jenenge ahlu tarik rahasia ketauhitan, ilmu laduni, perasaan, fal musyiru mongko utai kang isharoi ila syain maring suici wiji ila maring gunung mengkunu al asror, ila dhalika min zalikal al mulah idis laking mengkunu mengkunu kang den lirik li isyaroti kanggi isyaroi musyir. Wa in wajada senajano nemu sofal musyir Allah Taala ing Allah Taala akroba ing parek ilahi Uh, Luih park ilahi maring musyir minat di saking isyara Bi alam biyakib. Kelawan yento ora sirno so musyir anhu Saking Allah fi hal isyara Tien dalam nalikan isyara so, Iku arifin Ora arif Bila alat tahkik Pokok lesing isyara dianggap tokawai dewi Perasaannya orang yang isyara itu dianggap dari dirinya sendiri Berarti dia bilang belum arif Le arif masyo deba ane tepak Ini ku ndak nganggep awai dewi Ini ku al arif Bila Lianna humi wasfit tafrikoh Krono tiang niku pun ngisyaroi Berarti membeda mbeda akan Bisuhudi kelawan oleh nyakseni Musyir lil aghyari maring biro biro Barang kang Gusti Allah Lek diisyaroi terjadi Lek ndak diisyaroi mboten Ini namanya membedakan Barang ki berhasil karena mendapat isyaro dari saya Yang tidak mendapat isyarat tidak berhasil Ndak kate ngoten lek wong arif niku Cuma bagi orang yang memandang memang seperti itu. Ngetan loh. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Kang Minulio, Sak Menter, Engkang Saket dalam aturakeh mandar muko, onok manfaatin ya, Kang Guglo sopanja dengan Soyo, le onok benderi saking Gusti Allah, le onok salai saking awak kula dhewe Al-Fatihah. warahmatullahi wabarakatuh. Sak Menter, hadan Allah wa iya wa ala fa min kum, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.